Oke guys, pada sore hari ini saya jalan-jalan bersama teman saya Wibri Alma. Ya, dari Bajawa. Dari Bajawa, dari Cilacap, Turing, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kita berada di makam Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Saya mengantar Mas Wibri Alma nyekar dulu. Ikuti perjalanan kita. Oh, ya. Oke guys, ini kita baru saja nyekar ziarah di makam Bung Karno. Ini kita mau ngobrol dikit lah sama teman kita Mas Wibri apa. Mas Wibri, yuk. Pandangan Mas Wibri tentang Bung Karno itu seperti apa, Mas? Ya, proklamator ya. Ya, teladan juga dan nasionalisnya tinggi banget lah, itu aja sih, Mas. Mm-hmm. Yang bisa, oh dia backpacker juga karena dia keliling Indonesia soalnya. Keliling Indonesia. Sip. Mungkin yang bisa diteladani dari Bung Karno. Ya, intinya nasionalisnya yang paling tinggi itu Bung Karno sih, Mas. Nasionalis. Nah, nasionalis banget sih. Oke, ini yang harus kita gelorakan ya, nasionalisme. Sip. Oke guys, ini setelah dari makam Bung Karno, kita jalan sedikit ke depan. Ini kita di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bung Karno. Nah, ini karena sudah sore, perpustakaannya tutup. Nah, ini tapi dan ini kita sekarang berada di depan patung Bung Karno, patung membaca buku. Nah, ini patungnya adalah salah satu patung Bung Karno yang paling menurut kita nih ya. Ini yang paling bagus di Indonesia ini. Hanya ada di Blitar. Oke, ini kita di relief yang ada di Perpustakaan Bung Karno Blitar. Ini kita di belakang kita ini nampak Bung Karno sedang bersujud kepada ibunya, Ida Ayu Nyomanrai. Nah, ini sebagai apa nilai-nilainya adalah bakti anak kepada orang tua. Mas, melihat relief ini penerjemahannya Mas Bibri seperti apa, Mas? Restu orang tua senantiasa sebagai kekuatan perjuangannya. Restu ibu. Oke guys, ini kita sudah mau bergeser dari makam Bung Karno. Kita mau makan. Kita lapar banget. Makan dulu. Makan dulu. Oke. See you. Salam absolute respect ke dene ngono ya, Mas. Oke, helm guys, jangan lupa pakai.